dilanjutkan penandatanganan buku bersama pemerintah daerah Kabupaten Mamasa, Polres Mamasa, peringati Hari Pahlawan ke-78 tahun 2023. Upacara dilakukan di Taman Makam Pahlawan, depan rumah Jabatan Bupati Mamasa, Kelurahan Mamasa, Jumat, 10 November 2022. Upacara itu dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Mamasa, juga jajaran TNI Polri. Kapolres Mamasa, AKBP Agus Duyanto pimpin upacara penghormatan di Makam Pahlawan Mamasa dalam rangka ziarah dan tabur bunga di TMP. Upacara ini diikuti peserta dari personel TNI Polri dan perwakilan dari masing-masing OPD di Kabupaten Mamasa. Tak hanya upacara saja, Kapolres bersama rombongan juga melakukan tabur bunga di TMP. Hal itu merupakan satu di antara kegiatan untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional yang diperingati setiap 10 November. Diharapkan karena temanya Hari Pahlawan, jadi betul, jadi semangat dan integritas dan teladan dari para pahlawan itu patut dicontoh untuk kita sebagai generasi ke depannya. Gubernur, jadi PMD Dinas Kesehatan.